saya Dr. Rosli Rajikan, pengarah Pusat Ehwal Belajar UKM, dan hari ini saya bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada UKM, juga ada daripada Satuan Mahasiswa Anak Johor dan PAMJ untuk turun membantu masyarakat di Kampung Nanding ini, utamanya bagi mereka yang baru selesai mengalami musibah banjir. Dan kita nampak walaupun pembersihan di peringkat asas sudah dilakukan, tetapi banyak lagi kerja-kerja yang kita perlu lakukan, dan insyaAllah kita bersama-sama bersatu hati muafakat untuk turun dan membantu masyarakat di sini yang memerlukan tenaga kita. Of course dalam tempoh dua minggu ini saya yakin mereka pun dah dalam keadaan yang penat kerana telah membersihkan diri, so mereka memerlukan bantuan kita yang berterusan sehinggalah kerja-kerja pencucian dan juga pembersihan ini selesai dan mereka boleh kembali macam biasa. Dan kita harapkan keadaan yang berlaku ini tidak berulang, ataupun kalau katakan naudzubillah, kalau katakan dia berulang, kita insyaAllah akan bersedia untuk turun membantu juga masyarakat di sini. Okey, jumlah pelajar-pelajar UPM yang turun pada hari ini berapa ramai? Pada hari ini kita tak ramai, dalam lebih kurang 20 orang. Tetapi sebelum ni kita dah daripada hari Ahad ketika banjir turun pada hari Jumaat ataupun Sabtu tu, kita dah turun ramai di banyak tempat, sama ada di Ulangat, Sepang, Dengkil, Pahang pun kita pergi juga. Keseluruhan sukarelawan kita yang berdaftar lebih kurang 2,000 orang, dan setiap hari kita hantar 5 hingga 8 bas yang akan turun ke kawasan sekitar sini, termasuk juga ke Shah Alam, Kelang. I think few days ni kita baru balik daripada Kuantan, Mentakap dan juga Temeloh. So hari ni kita turun balik ke kampung Nanding ni untuk kita tengok balik keperluan, dan kalau ada keperluan kita akan tambah lebih ramai lah yang kedua. Okey, mungkin doktor nak ucap terima kasih kepada para pelajar yang bekerjasama dan terlibat serta dalam mangsa-mangsa banjir ni. Okey, saya ingin berkesempatan mengucapkan terima kasih lah kepada pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar UKM khususnya, daripada Persatuan Mahasiswa Anak Johor yang telah turun bersama-sama. Ya, saya yakin dengan semangat dan juga kekuatan mereka yang masih muda ni banyak membantu masyarakat tempat dalam usaha untuk bangun balik daripada bencana banjir yang dilalui. Dan saya yakin apabila kita buat sesuatu tu dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, insyaAllah urusan kita juga akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Pembersihan ini melibatkan cuci dalam rumah atau luar saja? Kutip barang di luar rumah? Setakat ni kita akan tengok pada situasi. Kalau kita daripada awal-awal dulu memang daripada dalam rumah yang kita keluar, kita cuci pakai water jet, sebab kita pun beli water jet, genset pada peringkat awal-awal. Tapi sekarang ni saya nampak kebanyakannya lebih kepada yang di luar untuk mengemaskan, so lebih kepada peringkat luaran lah. Tapi kita tak tahu longgok kan di luar. Tapi kita tak tahu juga, kita akan pergi rumah-rumah kan, kita akan tengok apa keperluan dia. Kadang-kadang macam baru ni saya pergi ke Kuantan, kita cuci pinggan mangkuk apa semua barang-barang yang boleh diselamatkan daripada banjir. So itu antara perkara-perkara yang saya nampak kita boleh bantulah untuk meringankan beban masyarakat yang menghadapi masalah banjir ini. Adakah benar di Temeloh semalam laporan mengatakan banyak NGO tak boleh buat kerja di kawasan Pahang kan, disebabkan bekalan air tak sampai, tak boleh? Saya rasa ada kemungkinan yang baru juga. Saya baru balik daripada Temeloh, Mentakap dengan juga Temeloh, Mentakap dan juga Kuantan. Kuantan nampak dah okey, tapi Temeloh masih lagi baru saja selesai. So keadaan masih teruk lagi, dan pihak KPT bermula daripada esok dan lusa, I think everyday ada lebih kurang 500-600 universiti awam yang akan turun membantu, termasuk UKM. UKM kita hantar 2 bas ke Temeloh mulai esok untuk membantu masyarakat sebab dia masih baru lagi. So macam juga keadaan kat sini, pada mula-mula masalah elektrik ada, masalah air pun ada juga berlaku, tapi saya yakin seberapa segera kerajaan tempatan ataupun majlis akan cuba membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kalau tak ada, ada juga tempat yang dia bawa tangki air ataupun bekas air untuk membantu mencuci kawasan tersebut. Okey, thank you. All the best.
Apa dia boleh rujuk lah, kami ada apa plan ada, kesempatan ada eh. Apa macam ni lah, tuan? Ya, ya. 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 Ya, ya.